Assalamualaikum geng. Hari ni saya nak tangkap belalang dengan budak-budak ni. Nama ni apa? Nama? Kali. Kali ni? Syafiq. Syafiq yang asal orang panggil kau acak. Tak tahu dia. Tak tahu dia. Ni macam biasa Putra, Putra FF. Okey, apa-apa pun lepas ni kau tengok cara-cara dia orang semua tangkap belalang. Diorang ni biasa tangkap belalang kat sini. Nanti diorang besar diorang boleh tengok diorang tangkap belalang macam ni, tangkap kecil. Okey, jangan cakap banyak lagi. Kita pergi tangkap belakang. Tangkap belakang pula, tangkap belalang. Okey, let's go. Okay. Sekarang Syafiq nak tangkap belalang. Kalau kau nampak belalang, kau tunjuk ah. Dia terbang tu mana-mana. Tunjuklah mana-mana. Oh, susah lah nak tunjuk. Sekali. Mana kali ada belalang? Mana tu? Ni belalang dia. Belalang nak masuk konten tak? Mana? Ah, tu tangkap. Alamak, dia terbang. Tak power ke lah kau ni kali? Kalau tak tahu kau tangkap lah. Cabar kita. Kita dulu pengalaman tau banyak. Dapat. Kita tunjuk mantap. Mantap satu lalang. Tunjuk dulu. Geng nak tengok geng. Inilah belalang dia. Dia buang kaki dia sebab tak nak pergi lompat guys. Kita nak simpan. Kita nak buat pancing ikan malam ni. Betul? Betul. Okey, ni abang kepada siapa? Apa? Syafi'i. Ani, Ani keren. Itu kali dapat lagi guys. Nak masuk. Ayah. Nak waktu dah ada berapa lah? 3. Alamak. Macam mana boleh lompat dapat atas kaki dia? Dah belum boleh patahkan. Dapat, guys. Syafiq sekali cuba dah dapat. Mantaplah Syafiq. Okay. Kau patahkan mana lagi? Okay. Tengok. Belalang ni dia macam tak badan hitam hijau. Dulu aku tangkap belalang kau tahu warna apa Putra? Warna ungu. What the? Dapat. Tengok, ini besar sikit ni, sikit je lah. Mantap lah ni. Jangan lupa apa? Subscribe. Tunjuk lu. Mana tunjuk tu, jangan gerak-gerak. Alamak, sekali tak boleh, tak payah. Kita nak fokus. Syafi'i sampai ke sana-sana. Longkang pun dia pergi lah. Mana? Oh, itu besar. Lain-lain, tukar lain Syafi'i. Tukar lain, banyak lagi. Mana? Jangan apa ekor lah. Oh, ini mantapnya belalang. 5 ekor. Ini nyamuk. Dia terus sana pula. Terus sana. Ada? Korang tangkap tak power macam aku lah. Dulu aku lagi power daripada korang punya. Dapat. Tengok. Wah, mantap ni guys. Mantap. Belalang. 4 belalang. Alis ni banyak tangkap. Syafiq ni sampai pokok ni. Bawa pokok nangka ke cepodat tahu ni. Nangka. Yes. Nasib baik dapat. Kau dapat, kau patahkan kaki dia. Jadi dia tak boleh lompat. Dia terlepas. Bodoh kau berak. Dapat. Keluar, tengok, tunjuk. Woi, mantap ni geng. Woi, berjalan-jalan dia atas sana. Mana? Mana dia cakap mana? Mana bos? Kau tak power lah Putra. Gazap. Kau tak tangkap eh? Tangkap. Oh, susah kalau pegang botol. Ni aku pegang kan. Dapat. Oh, dia dapat. Dia siap panggil lagi. Alamak, itu kecil kau buang. Kau ni buat naik orang lah. Tengok muka kau. Tak boleh. Mana? Oh, boleh lah tu kecil sikit. Ah.
apa ya? Ah, ah kau. Ah. Tajam. Pum. Tak masuk. Biarlah deh, kecil. Tak ada cakap biar. Ah, tu dia sampai tu. Ini giling. Dapat. Dapat. Baik punya. Apa? Jangan lupa subscribe. Subscribe. Tok dorang sampai ke sana. Tu ah. Kita ikut Karis dulu ya. Lepas ni kita ikut dorang. Oi, besar tau. Kau dapat besar tau, mantap tau. Kau tak cabut kaki lagi. Tengok tu guys. Umpan untuk mancing kaki di belakang rumah. Eh, satu kaki je. Kalis paling banyak dapat. Apa kau cakap tadi? Lalang. Lalang. Syafiq sampai ke sana ke? Dapat? Besar? Dapat, dapat. Tengok, tengok, tengok. Boleh lah ni, tunjuk diam. Kita tunjuk dulu. Tunjuk dulu. Okey. Ni tak ada botol. Kau nak buat mana? Kau nak pergi mana? Kau nak bawa balik rumah, goreng. Gila. Kau dengan abang kau sama-sama boleh pergi. Sana banyak. Ha, ha, ha. Tunjuk-tunjuk. Oh, semua saiznya macam ni. Oh, ni besar juga ni. Payah sangat cepat kaki ni. Yang penting muka tu kali. Yang penting muka. Kaki susah. Kau tak dapat? Tiap pagi. Ha, ha, ha. Elok-elok kau. Betul dia kenapa apa? Kata dia ada anak dia. Dia bawa anak dia pula. Sini pula, sini pula, sini pula. Mana? Ni balik. Okay guys, disebabkan orang semua ni tak power macam saya tangkap lalang. Biar saya tunjuk kat orang macam cara dia. Okay, jom tengok. Sombong amat. Sekarang putra tu keragam. Tunjuk muka kau sikit. Habis sini tu putra rakam guys. Putra ni bos. Ya. Yeah. Oh, okay. Tengok saya tangkap lalang. Cara nak cari dia, kita kena celak-celak kaki dulu. Ah, ni tengok ni. Andai kata belalang ada kat sini, kita jangan tangkap macam ni. Kita kena tangkap depan ni macam ni. Alamak, dia tak nak keluar pula. Aduh, Kalis pula dah joki saya punya belalang ah. Tengok tengok dia dapat. So. Okey, masuk dalam ni Kalis. Jap. Besar. Eh? Besarlah aku cari. Eh. Kat tangan kau, tak nak keluar. Masuk pula dia. Kurang ajar. Okey guys. Seterusnya kita cari. Oi. Sana. Belalang sini kecil-kecil lah. Tak ada ke belalang kunyit ke? Belalang apa ke? Dia duduk kat serai ni, kalau tangkap ni koyak.
Serai ni. Serai. Tengok tak, tengok. Dalam. Gila laba-laba dia. Mana laba-laba? Tunjuk. Mana laba-laba? Mantap. Rakam. Mana betul rakam dekat sikit. Dia makan yang tu. Dalam. Ha. Dekat sikit dia pegang. Acap. Lelah kau ni. Nampaknya diorang menjumpakan. Ni guys, siapa orang panggil? Spider. Tu sampaikan belalang pun dah tersangkut kat situ. Ha, apa lagi ambil free. Tak perlu bayar. Oh, sakit. Oh, sakit. Oh. Ganas. Sakit pula. Ya geng, sampai sini lah kita punya misi tangkap belalang ya geng. Apa-apa pun korang semua jangan lupa like. Comment dan video. Dan subscribe. Korang semua jangan lupa like, comment dan subscribe geng. Okay, bye-bye.